Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hati yang penuh kegembiraan dan rasa syukur, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah kepada seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Idul Fitri kali ini mengingatkan kita tentang pentingnya ketekunan, kesabaran, dan menjaga silaturahmi. Bulan Ramadan telah mengajarkan kita bagaimana kita bersabar dalam menghadapi tidak hanya lapar dan dahaga, tetapi juga dalam menghadapi tantangan dan ujian kehidupan. Dalam momentum bahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anakku tercinta SD Muhammadiyah Manyar. Yang pertama, silaturahmi. Ayo jadikan momen bahagia ini sebagai sarana bersilaturahmi, mengakrabkan diri dengan keluarga dan kerabat semuanya. Yang kedua adalah kebersamaan. Ayo manfaatkan momen berkumpul bersama keluarga ini untuk saling berbagi, saling memaafkan, dan saling memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Dalam kebahagiaan ini, mari kita tidak lupa dengan mereka yang mungkin tidak seberuntung kita. Ayo kita berbagi kebahagiaan baik dengan zakat fitrah maupun dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang keempat, keselamatan. Dalam momen kebahagiaan, ayo tidak lupa selalu dengan protokol kesehatan dan keselamatan saat berkendara. Yang kelima adalah refleksi. Ayo gunakan momen Idul Fitri untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan, dan bagaimana kita bisa menyumbangkan lebih banyak lagi kepada masyarakat dan lingkungan sosial kita. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian bagi kita semua. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bersatulah kami di dalam hati, Tuhan ampuni kami. Taqabbalallah. Mati.
25 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin.